ternyata dugaan kita salah. Iya, hebat juga ya dia. Pak Al, Anda benar-benar tidak salah memilih Bu Anin sebagai istri Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh ya, Pak. Sudah, Mas. Aku sudah melakukan tugas kamu di sini. Mas, ini untuk kedua kalinya. Aku udah make up-in di kantor kamu. Yang pertama dulu. Para hadirin sekalian, ini adalah Andin. Andin ini adalah orang yang sangat spesial bagi saya. Dan di depan kalian semua, di mana hari ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya khususnya, saya ingin langsung bertanya kepada Andin. Maukah kamu menerima lamaran saya? Aku benar-benar kangen kamu, Mas. Aku berharap kamu ada di sini, di samping aku. Aku kangen dengar suara kamu. Ayo kita doakan sama-sama ya, buat papanya Rena, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Acaranya belum mau mulai. Sebentar lagi, Bu. Bim-bim, itu istrinya Pak Al. Iya, katanya Pak Al hari ini gak bisa hadir. Jadi istrinya yang bakal memberikan kata sambutan. Memang istrinya bisa berbicara di depan umum? Kalau soal itu saya juga gak tahu. Tapi saya pernah dengar katanya istrinya Pak Al itu pernah kerja di kantor ini, jadi cleaning service. Dan katanya, istrinya Pak Al pernah jadi narapidana. Bu, biar saya tegur mereka ya. It's okay. Gak apa-apa. Apa yang mereka omongin juga benar kan? Biarin aja. Selamat. Selamat siang para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangannya di acara launching produk terbaru Maharatu pada hari ini. Dikarenakan Bapak Aldebaran Al-Fahri berhalangan hadir pada hari ini, jadi sambutan dibawakan oleh istri Pak Aldebaran. Kami persilahkan Ibu Andini Karisma Putri. Aku harus kuat. Aku harus buktiin kalau aku bisa. Ini demi Mas Al.
Kau pasti bisa, Andin. Kau pasti bisa. Kamu pasti bisa. Andini Karisma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir di acara launching terbaru dari Maharatu Kosmetik. Saya ingin meminta maaf karena suami saya, Aldebaran Alfahri, berhalangan untuk hadir dan saya di sini menggantikan posisi beliau. Saya harap dengan kehadiran saya di sini tidak mengurangi esensi dari acara ini. Dan ini dia. Produk terbaru dari Maharatu Kosmetik yang dibuat dengan rempah-rempah alami dari Indonesia dan diolah dengan teknologi yang sangat tinggi. Dengan rendahan hati, mari kita tampilkan. Inilah dia, Maharatu. Adwitya artinya tidak ada duanya. Dan Maharatu percaya, semua wanita diciptakan unik dan tidak ada duanya. Ternyata dugaan kita salah. Iya, hebat juga ya dia. Pak Al, Anda benar-benar tidak salah memilih Bu Anin sebagai istri Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh ya, Pak. Sudah, Mas. Aku sudah melakukan tugas kamu di sini. Semoga kamu cepat sembuh ya, Mas. Kenapa kamu gak mau memantaskan diri kamu? Maksud Tante Mayang? Kamu pantaskan diri kamu. Jadi perempuan yang sepadan dengan pasangan. Kalau kamu bisa, Randy mau. Tante akan merestui hubungan kalian. Pantes gak ya? Pantes gak ya? Mas Randy pakai jas, Kiki pakai seragam asisten rumah tangga. Kok malah terlihat kayak majikan sama pembantu ya? Bisa gak ya Kiki memantaskan diri untuk Mas Randy? Kiki. Iya, Bu. Kiki. Bantu saya yuk. Mau dibantu apa, Bu? Cari saya itu, bantuin saya cari surat. Suratnya Mas Al. Kiki udah cari di ruang kerjanya Mas